Hai, assalamualaikum. Nama aku Hora and welcome back to my YouTube channel. So, untuk konten kali ini kita akan mengulas satu lagi diecast, iaitu skala 164 Toyota 1988 Starlet Turbo S EP71. So, ini merupakan PM creation kedua yang akan aku ulas. Toyota Starlet merupakan generasi pertama, iaitu legasi Toyota Starlet Turbo S yang dikeluarkan pada tahun 1986 hingga 1989. So, seperti biasa, kalau kita tengok packaging untuk BM Creations ni, memang dia besar sikit daripada yang biasa. So, dia agak susah lah nak simpan kalau kepada siapa yang pengumpul kotak. Aku nak ucapkan terima kasih kepada saudara Kevin Leong yang jualkan aku kereta ni. So, kalau kita boleh tengok kat sini, dia punya kotak fish tank tu lah orang panggil. Dia belah kiri tu ada dia punya kereta, dan yang belah kanan tu dia punya accessory. So, seperti yang kita tahu, untuk kereta Toyota Starlet ni dia tak ada extra bumper. So, yang kita boleh make up dia punya tayar je lah. So, kalau tengok kat sini, dia bagi extra lower arm dia. Seperti juga yang aku ulas pada Toyota yang sebelum ni. Ni dia punya rim dia. Nampak macam Vogue Racing pun ada, BBS pun ada. So, aku tak tahu mana satu. Kalau tengok bunga tayar tu pun nampak kemas juga. So far dia nampak old school sikit dia punya bunga tayar tu. Ni pula dia punya bahagian tayar belakang. Seperti juga model-model lain, dia datang dalam 2 pieces kalau nak dibandingkan dengan yang tayar depan tu. So sebelum kita pasang kat kereta tu, kita buat quality test dulu. Kita tengok tayar ni boleh rotate ke tak, kalau tak nanti jadi macam yang model Toyota tu nanti. So ni bahagian depan dia. Kalau tengok kat bahagian grill tu, sebenarnya ada perkataan Starlet tapi tak berapa nak jelas, sebab kalau varian warna lain dia nampak obvious lah. And then kat bawah tu ada plate, dia tulis Starlet Turbo. And then ada fog lamp ke signal ataupun yang kiri dan kanan tu. And then belah kiri tu ada signal juga. Bahagian atas hood ni kita ada roof scoop tu. Apa yang aku suka pasal BM Creation ni, tengok wiper pun dia ada buat mold. Dia punya side mirror ni jaga-jaga sikit, so dia bukan getah. So takut nanti dia akan patah lah. Itu yang agak membimbangkan sedikit tu. And then okay, bahagian tepi kita tengok ada detailing kat situ. Bahagian fender depan ada tulis super limited. Memang nampak jelas jugalah. Lepas tu yang bahagian belakang ada intercooler turbo S. And then ada fuel cap punya cover tu. Dia punya rim ni stock rim dia. Aku teringat satu model. Nak kata cari aura pun bukan. Dia ada set skirting kat tepi tu. Dan ni pula bahagian belakang dia. Kalau tengok lampu dia kiri dan kanan tu, dia guna jenis material light pipe, sama juga macam depan. And then yang aku suka, lampu signal tu pun dia guna warna yang berlainan. And then dia ada lampu reverse tu pula. And then dekat bahagian atas nombor plate tu ada decals Toyota, kanan tu ada Starlet. And then atas sikit tu ada Turbo S. S je lah warna merah. And then dekat dia punya spoiler tu ada lubang. Tak tahu detailing tu sebenarnya untuk apa, tapi kereta asalnya memang ada macam tu. Atas tu ada lampu brake ketiga. Yang aku suka pasal BM Creation ni, dia buat jugalah demister dia. So detailing jangan cakap lah. And then dekat bahagian belakang ni dia ada hook bumper belakang ni, sebab kereta ni adalah rear wheel drive. So over carrier time tu orang tak berapa nak sembang lagi ya. And then ni pula bahagian kanan dia. Bahagian kanan tak ada yang special kecuali dia tak ada fuel cap tu lah. So kita buat testing dulu tayar dia yang stock ni boleh rotate atau tidak. Okay, untuk bahagian roof dia ataupun bahagian bumbung dia, kita boleh tengok kat situ. Dia punya weather strip, kemasan dia tu memang nampak menarik lah di kedua-dua bahagian. And then dia ada spoiler juga, walaupun kereta ni adalah akan macam hatchback pun ada. Ni bahagian bawah dia, kalau tengok detailing daripada cabin tu kita nampak dia punya floor dia macam mana. Dan dia punya extractor and exhaust system dia tu. Bahagian belakang ni kita nampak tempat tayar spare tu pun dia ada buat molding juga. Itu yang menarik pasal BM Creation. Ni kita test untuk tengok tayar tu boleh swerve ke kiri ataupun ke kanan sebelum kita tukar. So nampaknya alignment semua nampak okey. So kita check pula bahagian belakang. So far tak ada masalah, kedua-dua rotate.
memang menarik jugalah. Cuma kalau kita letak atas lantai, kalau kita gerak-gerakkan dia, memang BM Creation ni dia ada masalah sikit. So dia tak smooth macam kereta-kereta lain. Ada orang cakap, iyalah Inno dulu lagi langsung tak boleh gerak kan. So terpulang kepada preferences masing-masing. So aku pakai skru Phillips size ni. So aku tak tahu berapa dia punya dimension dia. Ni bahagian dalam cabin tu lepas kita bawa keluar. Kalau boleh tengok dia guna macam seakan seat, sport seat tu. Tapi macam semi bucket punya. And then datang dengan kemasan dual tone, iaitu warna putih bercorak secara melintang dan juga basic dia warna hitam. So kalau tengok kat situ detailing dia daripada dashboard dia, cockpit dia, steering dia, even dia punya, kalau tengok dia punya tuil untuk signal dan juga wiper pun dia ada bagi sekali. Itu yang best tu. Memang dia tak tinggal langsung perincian tu. Dari segi rekaan aku agak respect juga. Aku akan cuba, aku sebenarnya cuba baiki door panel tu, tapi mungkin glue dia tak berapa nak lekat sangat. Aku tak pasti sama ada yang dia gunakan ni adalah water decals ataupun stiker biasa saja. So aku just end up, aku boring, aku biarkan je lah macam tu. Pula adalah low arm dia. Nampak kat situ yang belakang kanan tu yang aku buat keluar daripada kereta. Yang kiri ni yang barulah. So aku akan cuba try pasang yang baru ni. Ni keadaan dia lepas kita dah install. Dia punya floor tu. And then ni dia punya rim. So far kalau test, semua boleh rotate kalau nak bandingkan dengan Toyota Corolla tu. So kita test dulu, tengok dia punya alignment. Nak kena tukar camber ataupun tak, kita tengok. So far lepas kita tukar rim, tak ada masalah. Kita tak perlu letak spacer ke apa. Nampak semua cantik je. So sekarang kita try letakkan dia punya body and then tengok macam mana pula dia punya keadaan tu. So bila kita tengok kat sini, nampak semua smooth. Kita screwkan dulu semua. Aku takut sebab dia punya floor ni rasa macam agak sedikit lembut. So aku takut nanti aku terpatahkan. Floor tak ada ya sebagai alat ganti. So lepas kita dah tukar semua aksesori dia, kita test sekali lagi untuk tengok dia punya movement. So dari segi perbezaan tak ada sebelum dan selepas tukar, sebab dia memang agak tak berapa nak smooth lah. Tapi kalau korang buatkan dia as a display, memang nampak cantik lah. Lain-lain tak ada function sangat. BM Creation ni lebih kepada macam display ataupun modifikasi ringan. So apa kata korang pasal Toyota Starlet Turbo SEP71 daripada BM Creation ni? Jangan lupa korang klik subscribe and then tekan button notification supaya tak terlepas video-video yang akan datang. Terima kasih kerana sudi menonton sehingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum.